Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan hari ulang tahun yang ke-97 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, bersama ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan selamat. Semoga seluruh karyawan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung selalu lebih baik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya dengan tema keselamatan tenaga kesehatan, keselamatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 97 tahun Rumah Sakit Hasan Sadikin mengabdi kepada masyarakat Indonesia, terutama warga Jawa Barat, dengan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Semoga ke depan Rumah Sakit Hasan Sadikin bisa terus meningkatkan mutu pelayanan menjadi lebih baik lagi. Kami bangga menjadi keluarga Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dirgahayu RSHS, selamat ulang tahun ke-97. Keselamatan tenaga kesehatan, keselamatan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 15 Oktober 2020 ini, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin di Bandung akan berusia 97 tahun. Untuk manusia, usia itu termasuk tua. Akan tetapi, untuk sebuah rumah sakit, ini adalah menginjak pada peringkat dewasa. Sudah banyak pengalaman-pengalaman pengabdian yang diberikan Rumah Sakit Hasan Sadikin berserta seluruh staf-stafnya. Dan kami berharap mudah-mudahan di dalam waktu ke depan Rumah Sakit Hasan Sadikin akan lebih banyak lagi melakukan pengabdian-pengabdiannya dan mudah-mudahan memberikan kebahagiaan, keberkahan untuk semua yang menjadi staf maupun seluruh pemakai Rumah Sakit Hasan Sadikin. Bravo Rumah Sakit Hasan Sadikin, selamat berkarya. RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung berdiri sejak tahun 1923 pada masa penjajahan Belanda atau 97 tahun yang lalu yang dikenal dengan Rumah Sakit Ranca Badak. RSHS telah berkontribusi memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Jawa Barat pada khususnya dengan melakukan beberapa upaya terobosan, yakni menjadi transformative leader in healthcare and teaching hospital dan mempunyai motto from West Java to the world for global health. Prestasi tersebut terwujud atas dedikasi dan komitmen yang luar biasa tingginya dari segenap karyawan dan sivitas RSHS yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan prinsip sauyunan, sapihanean, sabanda, sariksa. Kami yang pernah menjadi manajemen atau direktur utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung turut bangga menjadi bagian keluarga besar RSHS tersebut. Atas nama jajaran direksi BPJS Kesehatan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-97 RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Terima kasih telah bersama-sama turut ikut serta meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia dan menjadi pelindung tenaga kesehatan dan sivitas RSHS yang bertugas di garda terdepan. Semoga RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung menjadi semakin sukses dan menjadi rumah sakit kebanggaan kita semua. Terima kasih. Oktober 2020, Rumah Sakit Hasan Sadikin menginjak usia yang ke-97. Berbagai perjalanan sudah dilewati demi mengabdi pada masyarakat Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Semoga bakti seluruh keluarga Rumah Sakit Hasan Sadikin dapat semakin meningkat. Kami bangga menjadi keluarga Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.